Siapin teh hairan dan ketemuan sama konten creator Daily Mini Vlog. Assalamualaikum guys, gimana nih kabar kalian? Jadi video ini aku bikin sebelum lebaran ya guys. Dan aku tuh lagi sibuk banget siapin THR-an. Sekalian juga aku bagi-bagi baju lebaran buat tim aku. Dan lihat lucu banget bajunya langsung dicobain sama Mbak dan Siska. BTW ini aku pusing banget ngeliat keadaan rumah yang super duper berantakan. Oh ya, abis ini aku mau mandi dan aku mau siap-siap. Karena hari ini aku bakal ketemu sama content creator. Kira-kira aku mau ketemu sama siapa ya? Di opening udah aku spill kok tadi. Hayo kalian ngeh gak siapa aja? Oh ya, kita janji ketemuannya tuh di Jaksel, tepatnya di Mall Kokas. Tapi sumpah ya, Jaksel tuh macetnya luar biasa banget. Masya Allah banget deh Jaksel. Kenyang banget dulu 2 tahun tinggal di sini, ngadepin kemacetan dan banjirnya luar biasa. Dan alhamdulillah ini kita udah sampai di mallnya. BTW aku suka banget deh sama outfit aku hari ini. Padahal ini aku cuma pakai dress polos, terus aku pakein scarf kayak gini guys. Tapi looknya malah jadi kelihatan elegan dan mewah gitu gak sih? Terus juga scarf ini tuh bisa kita kreasiin sesuai style dan selera kita masing-masing. Tuh, cuma diginiin doang loh guys, tapi bagus banget. Gak cuma itu, scarfnya juga kalian bisa jadiin shawl kayak gini. Pokoknya bisa banget dipakai sesuai tema acara kalian. Scarf ini aku punya 2 motif, dan ini tuh aku belinya di shineandfashion.id. Di sana scarfnya tuh motifnya cakep-cakep banget, apalagi 2 motif yang lagi aku pakai ini. Karena motifnya tuh kelihatan mewah dan gak norak sama sekali. Dipakai buat ke mall kayak gini juga bagus banget. Kalian wajib banget punya deh. Udah, mending kalian langsung aja follow Instagramnya dan check out di shineandfashion.id. Oke guys, sekarang kita lanjut. Lanjut yuk, kita bakal samperin konten kreator yang viral di TikTok. Aduh, kira-kira siapa ya? Ini aku lagi cari-cari dan tada, kita ketemu. Jawabannya adalah Kak Farida dan Vika. Masya Allah, akhirnya ya kita jadi ketemu. Ini kesekian kalinya aku ketemu sama Kak Farida dan pertama kali ketemu sama Vika. Tapi di sini kita ngobrol-ngobrol banyak banget dan sharing-sharing sambil makan-makan juga. Dan semua makanannya dibayarin sama Kak Farida, baik banget. Next, kita nongski lagi gak sih? Oke, segitu dulu ya guys. Makasih udah nonton. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye.